Lab. Hari ini hari kedua di Singapura. Ini lagi di Marina Square. Mau ngambil respek buat lari besok. Esah. Ceritanya ini sih atlet maraton, padahal atlet jalan santai. Wish. Hey, kita tanya customer service dulu. Hello, sorry. Where is K Power store? What? On the right. Shop on the left. Shop on the left. Go up, turn right. Go up. Okay. Up. Okay. Shop. Thank you. Go up, turn left. K Power. Ini baconnya, ya ampun, oh my god, nyaman. Lepas. Katanya sih ini chicken rice terbaik di Singapura. Katanya sih ya. Kita coba aja. Okay. Kita coba ya. Buntung ke. Jujur nyaman. Ayo sariawan. Sariawan. Ah.
Nyaman tapi sampai nangis. Di malam ini masing-masing satu orang setengah ekor ayam semuanya. Bagus. Bagus. Semuanya setengah ekor. Biar kuat besok larinya. Nah, kayak ayam tapi ini ayamnya, ini ayamnya ayam Cina. Ayamnya Cina nih, putih-putih. Ayamnya putih, ayam Cina. Udang yang terbaik. Doakan Koko selamat besoknya. Wih, gantengnya. Wih. Oh, sepi ya? Oh, belum. Masih di luar sih ini. Di dalam rame. Ramenya All the very best, Ricky as well. My new friend Elaine right here. Erwin is here. Big shout out to all runners. Ryan, big shout out as well. To every single Winston, Sam, SY with another Y. Miss Yuli, all the very best. Miss Martha, Martha, Haydar, Henry Santo, all the very best as well. Henry Santo. On the name tags, right here. Henry Santo, dengar katanya. Star. Doakan Koko finish. Biar 4 jam dah Bapak, oke? Wah, anjir, semuanya langsung lari. Gila. Aku jalan aja lah, nanti keram. Oke, 20 kilo lagi. Nggak terasa ya, bisa 20 kilo lagi. Muka masih bagus, kita lihat kilo selanjutnya. Kuat. Nggak terasa. Sudah kilo kedua, 19 kilo lagi. Kuat. Dan hampir paling terakhir sudah. Kilo ketiga, masih bisa story. Nggak tahu kilo selanjutnya. Ini sudah mulai jelek. Masih tetap semangat dong. Sepi sudah. Oke, 12 kilo sudah. Dan kaki sudah mulai tertarik. Muha sudah buruk. Perantakan rambut, oke. Wah, sudah sepi belakang. Enggak apa-apa. Yang penting finish ya. Oke. Semangat. Doakan Koko 9 kilo lagi. Dikit aja itu 9 kilo. Pek. 13. 8 lagi. Makin berat langkahku, saudara-saudara. Kuat. 16 kilo, bang. Mati sudah ini, bang. Aduh, bang. Hancur sudah. Wah. Terbaik. 5 lagi. 17. Mau nyerah tapi malu. Sampai kilo lagi. Tarik lagi. Eksklusif peserta terakhir dikasih aku gagal. Wah. 3 lagi. Bisa. Walaupun pincang sudah ini, tertarik kiri kanan. Semangat. Aku melihat 19 itu. 19 kilo. 19, 2 lagi. Aduh. 2 lagi. Semangat. Man. Wah, match point 20. Satu lagi, semangat. Anggap aja kalau finish bisa nginap di situ. Oke, 1 kilo lagi bisa. Oke, sudah diiringi sama sepeda di belakang. Sip. Hancuran sudah ini batis.
Sekilo lagi. Melihat garis finish di sana. Akhirnya finish juga. Setidaknya punya cerita lah ya. Paling terakhir. Siapa sih yang main terakhir 21 kilo di Singapura? Yong Li. Wow, bangga dikit juga. Baik. Finish. Finish lane. What's up, bro? Well done. Well done, bro. Finish, bro. Habis. Yes. Paling terakhir. The last one. The one and only. Woohoo. Wah. Ini aja yang dicari, nah. Sampai kram-kram. Sampai pulangan semua orang, nah. Sepi, kesian. Tinggal panitia aja, bersih-bersih. Gak apa-apa lah ya. Yang penting sudah usaha. 21 kilo. The second one. Wah. Yang bentas tertutup lagi. The one and only terakhir, yes. Gila, tidur di lantai aja kayak tidur di MBS nikmatnya. Aduh, ini aja lah dicari. Gak bisa ngomong lah. Lelah. Jujur-jujur. Tapi ada cerita ini. Siapa sih finisher terakhir 21,1K di Singapura? Yong Li. The one and only Han Ryu Stanto. Bangga dikit lah terakhir. Nasib sudah 21 kilo jalan lagi, nggak tahu ini kemana ini. Lihat aja nih bayangan, nah. Sudah mereng-mereng jalan, kesian. Lihat aja nih bayangannya, nah. Aduh. Panas lagi. Aku mau tidur aja sudah. Jangan makan dulu, lapar. Belum makan. Belum makan dari pagi. Aku aja tidur di tanah. Belum makan dari pagi. Lapar. Siang gak kosong. Kayak mati lagi baliknya. Ya. Finish 21 kilo. Selesai sudah sekalinya. Jalan lagi sekilo. Naik MRT, ya ampun. Kapan penderitaanku ini berakhir, ya Tuhan. Aku lelah. Oh, mau makan dulu, habis makan langsung tidur di hotel. Terus segala bentuk support dan DM-nya nanti kok balas, kok lelah. Karena banyak pesudang DM, hampir 3 ribuan. Enggak, sudah 5:30 kalinya. Gak terasa. Ini juga gara-gara housekeeping bangunin. Untung aja ada housekeeping bangunin. Ronda sampai besok ini aku tidur. Makan dong. Apa? Tadi pulang maraton jam 12:30. Ini sudah 5:30. Gila. Tidurnya gak kerasa. Dan ini jalan pinjam loh. Disuruh jalan lagi sama ibu-ibu. Sop. Buat kerenahan baku. Ya Allah. Baru sekali ketemu ayam. Bentuknya kayak babi.
terbaik ini. Ya ampun, tipis-tipis. Nyaman nih, asli nyaman. Kayaknya tuh, kayak babi bentuknya. Kanalnya ke pisingnya kayak kok enggak bisa dilihat tehnya, kita bisa diambil sama orang yang kering. Kita sampaikan kayak bayi. Sudah di airport aja, OTW balik Samarinda. Jadi kemarin sih habis lari udah nggak ada ngerekam lagi, jadi sudah lelah, jadi udah nggak niat ngerekam. Jadi ini langsung tiba-tiba udah di OTW pesawat ke Samarinda. Oke, see you. Terima kasih yang sudah nonton vlog Koko. Sampai jumpa di trip selanjutnya. Dadah.